Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang sudah bersama di Jalan Sangat Selamator Malam ini kita melaksanakan santunan anak yatim bersama rumah singgah Nur Musafa Semoga kita istiqomah untuk mencapainya selama satu bulan satu hari Misalnya salah karena ada suatu hal e, dimajukan malam Senin Semoga kita istiqomah terima kasih banyak kepada teman-teman dan semuanya kawan-kawan dan para sahabat youtuber semuanya kali ini kita berada di musola yang biasa sudah kita berada di sini yaitu di musola Nurul Mustafa kali ini kita bersama anak-anak yatim piatu anak yatim dari rumah singgah Nur Mustafa untuk mengadakan acara rutinan yang tiap bulan kita laksanakan yang biasa kita laksanakan di hari Selasa manis atau Selasa Legi untuk menyantuni anak yatim dari Rumah Singgah Nurul sofa yang kali ini sebanyak 18 anak Semoga kita tetap istiqomah untuk bisa menjalankan kegiatan ini secara rutin walaupun satu bulan satu kali. Yang mana di hari ulang tahun mereka pada tanggal 10 Muharram kita buat ya Alhamdulillah kadang kala kita mendapat donatur dari berbagai kalangan yang bisa untuk memeriahkan si anak yatim agar selalu bisa tersenyum manis tersenyum bahagia. Alhamdulillah, kegiatan ini tetap terlaksana selama satu bulan satu kali, dan tiap hari Minggu pagi, anak-anak untuk dilatih belajar Qur'an bersama. Jadi, anak-anak yatim di rumah singgah Nur Mustafa selalu diusahakan untuk diadakan berbagai kegiatan islami. Agar mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, upaya kita semoga mendapat support dan juga berbagai dari kalangan untuk menjadi donatur, sehingga terlaksananya acara ini dengan lancar, dengan istiqomah, dan tak lupa juga kami ucapkan banyak-banyak ribu terima kasih kepada para donatur dari Rumah Singgah Nurul Mustafa sehingga acara ini bisa terlaksana dengan lancar baik dan istiqomah. Dan kami juga tidak bisa membalas apapun kepada para donatur. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan para donatur dengan kebaikan yang berlipat ganda. Allah, amin. Allahumma amin. anak-anak kadang kala mendapatkan sebuah amplop atau uang dan juga berbagai macam bingkisan yang kita suguhkan kepada anak-anak. Bisa berupa minyak dan juga peralatan-peralatan mandi untuk anak-anak. Kita berikan selamat Santunan yang dilaksanakan satu bulan satu kali. Dan sebelum acara santunan dimulai biasa kita laksanakan biasanya anak-anak istiqom istigosah bersama yang kemudian dilanjutkan dengan acara tahlil bersama, kemudian makan bersama dan yang terakhir adalah santunan anak yatim. Yang dilaksanakan di musola, Nurul Musofa, dan alhamdulillah kegiatan ini sudah berlangsung sekitar dua tahun berjalan. Semoga kegiatan ini tetap berjalan dan tiap tahunnya semoga tetap berkembang dan berkembang terus. Anak-anak <tuh> kumpul di sini dari dua dusun, yaitu dari Dusun Meranggon dan juga dari dusun Melawang. Jadi desa kami bernama Desa Merangun Lawang. Dan juga ada yang dari luar desa, cuma masih sedikit. Sekitar 1 sampai 2 anak yang berada di lokasi luar desa yaitu di Sumberagung juga ada di sana. Mereka juga kita santuni dan alhamdulillah Anak-anak juga sekarang merasa seperti keluarga dengan kita. Anak-anak merasa bahagia, dan juga apabila ada teman-teman dari teman-teman kita, atau teman dari si anak yatim, atau dari salah satu warga yang punya hajat atau punya acara seperti ulang tahun. Mereka bisa mengundang si anak-anak yatim untuk beristighosah bersama, berdoa bersama. Karena doa dari si anak yatim sangatlah manjur, doa si anak yatim sangatlah mujarab. Jadi, kita jangan menyenyakan status si anak yatim kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat para youtuber. Yang berada di sana yang mempunyai mungkin tetangga, si anak yatim, eh, tolong untuk disantuni eh, agar mungkin dari menyantuni si anak yatim mungkin rizki dari kita akan tambah lancar, mungkin kita bisa bertambah sehat dan lain sebagainya. Setelah acara selesai, anak-anak juga kembali pulang. Ada yang saling membonceng dan juga kalau tidak ada yang mengantarkan ke rumahnya ya dari kita-kita dari panitia atau dari teman-teman Nurul Mustafa siap untuk mengantarkan si anak yatim ke rumahnya masing-masing. Kegiatan ini tanpa imbalan dan balasan apapun mereka melaksanakan dengan ikhlas dan alhamdulillah kita semua uh, saling belajar untuk tidak saling pemberi jadi kita bisa saling bantu membantu saling berbagi dengan mereka si anak yatim senyum mereka sangat kita harapkan dan kita tidak ingin si anak yatim selalu menangis dan selalu tersisihkan kehidupannya di masyarakat. Alhamdulillah teman-teman Nurul Musofa adalah suatu wadah di desa kami yang mana kegiatan sosial kita selalu berada di garda depan. Semoga kekompakan ini selalu terjalin selamanya dan kompak selalu. Buat teman-teman Nurul Musofa tetap semangat. Dan saling jaga kekompakan agar desa kami terasa hidup dengan adanya kegiatan-kegiatan Islami yang kita laksanakan juga kepada kawan-kawan dan sahabat para youtuber semuanya. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih yang selalu setia di channel kami, di channel Sang Proklamator yang selalu mengikuti, mulai dari awal sampai akhir, dan channel ini agar bisa berkembang. Apabila ada komen atau apa, bisa kita saling komentar di kolom komentar di bawah. Sebanyak mungkin, apabila mungkin dari teman-teman merasa ingin ada sesuatu yang ingin kita berikan kepada si anak yatim, yang penting intinya kita selalu ingin membuat si anak yatim selalu tersenyum bahagia agar mereka senyum bahagia giliran kita semua akan merasa senang semoga terhibur dan kurang lebihnya mohon dimaafkan wallahul muwaffiq ilaa aqwamitu harisumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada kawan-kawan yang bisa bersama kami telah menyaksikan pada daerah walikarier untuk bersama kami di jalan santai pelamator dan aku doain Ini Tetap semangat berkarya bersama Dan salam buat Cari palet komennya sini kirim chat. Mantap, Kami bangsa Indonesia. Kamu nanya. Mantap, mantap, mantap. mantap. Bo. Jangan lupa subscribe <tuk> Jangan lupa subscribe Komen. Like Komen. Terima kasih <tuk>